Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bahas ayat yang ke ketiga. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Surat Yusuf ini dikatakan ahsanal qasas. Cerita yang terindah kisah yang terbaik. Yang ngomong ini kisah yang terbaik, yang bercerita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang, uh ini film keren banget. Kita tertarik untuk nonton. Uh ini ada film, ada drama, cakep banget ini. Baru keluar nih, 200 episode, pengen nonton. Tapi Allah bilang, kami ceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Tertarik enggak kita? mau diceritain Allah, tertarik enggak? Ini kita dipanggil sama Allah loh, saya mau ceritakan kepadamu. Saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kami ceritakan kepadamu cerita yang terbaik. Allah bercerita pada Nabi Muhammad SAW cerita yang terbaik. Kita pengen dengar enggak? Kita pengen tahu enggak? Cek hati kita, itu masalah loh. Kalau kita dengarnya biasa-biasa saja, berarti kita ini belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mendengar dengan penuh penasaran, Allah Mau cerita sama Nabi Muhammad SAW dan Allah bilang Ahsan al kosos kisah yang terbaik apa ini kisahnya ini ada apa ini kok sampai disebut kisah yang terbaik maka para ulama pun membahas kenapa surat Yusuf dikatakan Ahsan al kosos karena uh, surat uh, surat Yusuf ini termasuk surat yang berisi semua pelajaran kehidupan sosial lengkap uh, kehidupan sosial lengkap ada dalam surat Yusuf masalah keluarga, ya, masalah politik, ya, masalah politik, kemudian uh, masalah uh, bersiasat ya, bersiasat, kemudian masalah rumah tangga, suami istri, banyak hal, ya, pertemanan ada di dalam surat Yusuf alaihissalam. Ada di situ semua. Makanya dikatakan ini surat yang terindah. Kemudian ada mengatakan surat terindah karena di surat Yusuf itu semua kisahnya sudah tercakup lengkap. Makanya kisahnya indah. Gak, nggak terpotong-potong seperti di surat-surat yang yang lain. Kisah yang terindah. Wa in Meskipun sebelumnya engkau termasuk orang kalau dalam Al-Qur'annya sendiri dikatakan la minal ghafilin. Dengan lam taukid la minal ghafilin, sebelumnya kamu termasuk orang yang tidak mengerti, yang lalai. Lalai di sini artinya bukan lalai, tetapi Nabi Muhammad SAW Uh, bukanlah orang yang uh, belajar kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, karena di kitab-kitab yang terdahulu ada kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Kisah itu ada Yahudi, apalagi orang Yahudi sangat paham kisah Nabi Yusuf Alaihissalam, sangat paham. Tetapi Al-Quran ini menceritakan kisah kepada manusia yang tidak tahu sama sekali kisah itu. Jadi, nggak ngerti kisah tersebut, nggak tahu. Tapi sama Allah dikasih ceritanya lengkap. Kemudian disuruh menyampaikan kepada orang yang orang yang nanya, karena saat itu ada Yahudi yang datang, ya lagi mau nanya ini kisah-kisah e, Nabi yang terdahulu. Sementara Nabi Muhammad SAW lagi menceritakan surat Yusuf. Akhirnya Yahudi itu pun masuk Islam. Ada pula e, dalam hadis disebutkan sahabat ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah tolong kami diceritakan ya kisah Nabi yang terdahulu. Didongengi gitu, kasih kami cerita. Maka turunlah ayat ini e, surat ini menceritakan kisah yang ter terbaik kepada para sahabat yang sebelumnya sahabat nggak tahu rasul nggak tahu tapi Allah yang ngasih tahu dan kisahnya adalah otentik kenapa karena kalimat nakusu nakusu itu artinya kami menceritakan dalam bahasa Arab kata, kata menceritakan itu adalah hasil ya meneliti sesuatu yang telah terjadi yang ada perbuatannya nyata itu diceritakan bukan seperti kita kalau kita ada Cerita fiktif, non-fiktif gitu. Ya kisah nyata atau kisah khayalan. Dalam bahasa Indonesia ada seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Quran itu dibilang nakusu maka ini adalah kisah nyata. Kami akan kisahkan kepadamu kisah yang nyata. Saking nyatanya kisah ini, yang mendengarkan bisa melihat, e, merasa melihat langsung. Jadi kalau kita dengar kisah Yusuf itu, kita seakan-akan hadir di tengah-tengah e, peristiwa tersebut. Allah Ta'ala bisa menggambarkannya betul-betul nyata. Ya, betul-betul nyata walaupun udah miliaran tahun, udah jutaan tahun, udah ribuan tahun, karena kita nggak tahu kiamatnya kapan. Ya. Atau nanti setelah kita di surga, kita mendengar kisah Nabi Yusuf, seakan-akan baru kemarin kejadiannya Nabi Yusuf alaihissalam itu terjadi. Ini buat orang yang paham bahasa Arab loh ya. Nah, kalau kita nggak paham bahasa Arab, ini yang menjelaskan harus harus ahli betul. Kalau yang menjelaskan nggak ahli ya, yang menjelaskan dan yang dijelaskan sama-sama nggak paham nanti, ya sama-sama nggak nggak paham. Saya bukan yang ahli tapi saya berusaha, Ya saya berusaha mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa betul-betul merasakan kisah Nabi Yusuf ini e, seperti kita ada di situ dan lagi melihat peristiwanya, ya ada di situ di masa itu saat itu dan lagi melihat peristiwanya ter terjadi. Kemudian ayat yang berikutnya.